Selamat pagi, Datuk. Ya, pagi-pagi. Sejauh mana, Kak, Datuk rasa proyek ini dilaksanakan? Ya, proyek ini memang baik sekali. Sebab pertama sekali, kebanyakan jabatan-jabatan yang terlibat yang ada hadir pada hari ini berkaitan dengan keciciran pelajar. Yang mana disebut ini lebih kurang 3.7% ataupun 30 hingga purata setiap tahun, 30 hingga 60 murid tercicir setiap tahun di kawasan Sugut ini. Jadi saya amat mengalu-alukan program ini diadakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri yang dianjurkan oleh PPD Biluran kerana sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan ibu bapa untuk mendaftar anak-anak mereka untuk masuk ke sekolah dan sekurang-kurangnya boleh memberi ilmu ataupun boleh mengurangkan kececeran pelajar di masa-masa yang akan datang. Dan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, terutama sekali yang berusaha Tuan Abidin Marjan selaku Timbalan Pengarah Pendidikan dan juga Ketua Sektor Pengurusan Sekolah bersama-sama dengan PPD Biluran dan seluruh guru-guru besar dan mertua-mertua yang sudi membantu di kawasan saya terutama sekali di Sugut ini untuk merealisasikan impian ibu bapa supaya anak-anak mereka dapat turun ke sekolah pada masa yang akan datang. Terima kasih, Datuk.